Kamis 29 Oktober 2015, SMK Negeri 1 Sewon memperingati hari ulang tahunnya yang ke-60. Beberapa rangkaian kegiatan berupa lomba diadakan untuk menyemarakan ulang tahun SMK Negeri 1 Sewon yang diikuti oleh SLTP Sekabupaten Bantul dan warga sekolah SMK Negeri 1 Sewon sendiri. Rangkaian lomba peringatan ulang tahun diawali dengan lomba menata tumpang nasi kuning yang diikuti lima peserta dari sekolah yang berbeda. Di antaranya MTS Bantul Kota, SMP Negeri 1 Sewon, SMP Pajangan, MTS Sumber Agung, dan SMP Kanisius. kegiatan ulang tahun kali ini diawali dengan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa-siswi SLTP atau SMP ya sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 ada lomba mendesain batik untuk busana kerja, kemudian menata tumpeng dan storytelling. Lomba yang kedua adalah lomba motif batik yang diikuti oleh 19 siswa-siswi SMP seluruh Kabupaten Bantul. Ini merupakan ajang bagi siswa untuk berkreasi sehingga siswa-siswi bisa menyalurkan bakatnya. Sedangkan lomba yang ketiga adalah lomba paduan suara dan gerak lagu dengan tema Adiwiyata yang diikuti seluruh kelas 10 sampai kelas 12 dengan kriteria penilaian harmonisasi, ekspresi, kekompakan, dan kreativitas. Tema yang kami ambil dalam rangka ulang tahun ke-60 SMK Negeri 1 Sewon adalah dengan ulang tahun yang ke-60 kita tingkatkan kinerja yang kreatif, inovatif, berkarakter, siap menghadapi MEA dan era globalisasi dunia. Lomba yang terakhir yaitu lomba storytelling tingkat siswa-siswi SMP yang diikuti 10 peserta. Dalam kesempatan tersebut, juara pertama storytelling dimenangkan oleh SMP 3 Pandak dengan nilai 572. Juara kedua dimenangkan MTsN Bantul Kota dengan nilai 571. Di posisi terakhir dimenangkan SMP 1 Sewon dengan nilai 561. Untuk perlombaan menghias tumpeng di posisi pertama diperoleh oleh MTs Bantul Kota. Posisi kedua dimenangkan oleh MTS Sumber Agung dan juara ketiga dimenangkan oleh SMP Pajangan. SMK Negeri 1 Sewon juga mengadakan bazar yang menampilkan berbagai potensi keahlian siswa-siswi. Kegiatan rutin yang diselenggarakan di setiap tahunnya ini mendapat antusias tinggi dari siswa dan masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak jalan sehat SMK Negeri 1 Sewon kita mulai. Kegiatan semarak ulang tahun SMK Negeri 1 Sewon dilanjutkan dengan jalan sehat pada tanggal 30 Oktober 2015 yang diikuti oleh warga sekolah dan Dharma Wanita sejumlah 1.600 peserta. Kegiatan jalan sehat ini pun disambut dengan antusias para siswa-siswi. Oh. Pada hari ini benar kegiatan jalan sehat untuk seluruh warga yang terdiri atas siswa, kemudian Bapak Ibu guru, karyawan, ibu-ibu Dharma Wanita. Yang selanjutnya diadakan beberapa kegiatan, salah Satu satunya adalah lomba nasi goreng yang diikuti dari Bapak Ibu karyawan dan ibu-ibu Dharma Wanita. Selama perjalanannya SMK Negeri 1 Sewon berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya dalam rangka menghadapi MEA, SMK Negeri 1 Sewon telah mempersiapkan beberapa program, diantaranya pengembangan SDM Guru, melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung yang telah disinkronkan pada dunia usaha dan dunia industri, baik nasional maupun internasional. Selain itu, SMK Negeri 1 Sewon terus memperdalam dan meningkatkan komunikasi dengan penggunaan bahasa Inggris. Harapan kami selaku warga SMK Negeri 1 Sewon tentu saja di usia 60 diandalkan sebagai orang yang sudah dewasa, mapan, matang dan menep dalam istilah bahasa Jawa. Untuk itu nanti dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik itu siswa, orang tua maupun pemerintah sedapat mungkin kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Program yang dilakukan adalah mengadakan tambahan les bahasa Inggris bagi siswa dan guru. Secara bertahap juga dilakukan pengembangan SDM dengan pembelajaran menggunakan IT. Acara dilanjutkan dengan lomba nasi goreng yang diikuti 10 kelompok, masing-masing kelompok diwakili oleh tiga orang. Selama memasak, peserta harus mengikuti joget bersama. Dalam menghadapi mea dan era globalisasi, kami juga menyiapkan anak-anak SMK Negeri Satu Siwon dalam mengikuti materi-materi pelajaran, kita tingkatkan fasilitas pembelajaran dan juga kegiatan pembelajaran, metode strategi pembelajaran dalam rangka untuk memudahkan keterserapan pembelajaran kepada peserta didik atau anak-anak kami. Rangkaian acara berlanjut di hari ketiga, di mana diadakan kegiatan solat istisqo atau solat meminta hujan. Sebelum solat istisqo dimulai, siswa-siswi diajak untuk membaca Asmaul Husna, surat-surat suci Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Falak, surat Anas, An dan ayat kursi. Setelah itu dilanjutkan dengan solat istisqo yang berlangsung sangat khusuk. Selamat ulang tahun untuk SMK Negeri 1 Sewon ke-60. Semoga SMK Negeri 1 Sewon semakin jaya, semakin berprestasi, dan is the best. SMK Negeri 1 Sewon siap, mantap. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumbang oleh Dr. Anda Haja Sudaryati, Kepala SMK Negeri 1 Sewon, dalam rangka syukuran ulang tahun SMK Negeri 1 Sewon, yang dilanjutkan dengan pelepasan balon. Tirgahayu SMK Negeri Satu Sewon, semoga semakin maju dan semakin berprestasi.